Seorang remaja lelaki dibuli dan dipukul sekumpulan individu di sebuah pondok tepi padang bola di Taman Puteri Wangsa, Johor Bahru selepas dipercayai berlaku perselisihan faham dan ejek-mengejek. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Rob Selamat berkata, video kejadian tersebut tular di media sosial sejak Ahad. Menurutnya, hasil siasatan lanjut mendapati kejadian berkenaan berlaku jam 2 petang pada 14 Mei tahun lepas. Katanya mangsa berusia 17 tahun telah membuat laporan polis pada hari yang sama, mengatakan dipukul oleh beberapa individu yang tidak dikenali. Kejadian berpunca daripada perasaan tidak puas hati selepas berlaku perselisihan faham serta ejek-mengejek antara mangsa dengan suspek terlibat semasa sedang beriadah di lokasi kejadian. Beliau berkata dalam kejadian itu mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan tidak menerima rawatan di hospital. Katanya siasatan masih dijalankan untuk mengesan ke semua suspek yang terlibat. Terdahulu, tular dua video berdurasi 37 saat dan 7 saat yang memaparkan remaja itu ditumbuk beberapa kali ketika sedang duduk oleh sekumpulan lelaki. Polis Sarawak kini giat mengesan suspek disyaki membaling botol kaca berisi minyak tanah atau molotov koktel ke sebuah kedai sebenar kaki kemat di Jalan 1. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, kejadian jam 1 pagi itu menyebabkan kebakaran kotak mengandungi air minuman di kaki 5 hadapan kedai sebenarnya berkenaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Azman Bajah berkata pihaknya telah menerima laporan daripada seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang juga pekerja kedai sebenarnya itu. Katanya, orang ramai diingatkan tidak melakukan perbuatan di luar batas undang-undang dalam hal ini dan memberikan ruang proses perundangan yang sedia ada. Kejadian di Sarawak itu adalah insiden ketiga membabitkan kekemat selepas tercetus kontroversi jualan stokin tertera kalimah Allah. Pada 26 Mac lalu, sebuah cawangan kedai sebenarnya itu di Bido Perak dibaling dengan bot petrol kira-kira jam 5 pagi. Kejadian kedua berlaku pada 30 Mac lalu di KK Supermart Sungai Isap, Kuantan Pahang pada jam 5.40 pagi. Seorang graduan institusi pengajian tinggi di Melaka didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan merogoh gadis remaja baru dikenali di media sosial pada tahun lalu. Tertuduh Muhammad Fakrul Hakim Muhammad Ali, 22 tahun, yang berdepan satu pertuduhan bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan kerana merogoh kenalannya berusia 15 tahun ketika kejadian di taman permainan dekat Sungai Mati, Tangkak antara jam 6.15 hingga 6.40 petang pada 3 Julai 2022 dan sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 20 tahun serta boleh dikenakan sebatan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh diwakili peguam Nur Hafiz Abdullah. Pihak pendakwaan sebelum ini memohon mahkamah mempertimbangkannya supaya tiada jaminan ditawarkan memandangkan mangsa masih mentah. Katanya tertuduh melakukan perbuatan itu kepada mangsa yang baru 2 bulan dikenali di media sosial. Sekiranya mahkamah ingin memberikan tawaran ikat jamin, pihak pendakwaan mencadangkan RM15,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 Mei ini untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Pada masa sama, mahkamah menetapkan dua syarat iaitu tertuduh perlu melaporkan diri di balai polis berdekatan sebulan sekali dan tidak boleh mengganggu atau berhubung dengan mangsa atau keluarganya. Berdasarkan laporan dibuat mangsa, tertuduh membawa mangsa melakukan perbuatan itu dan meninggalkannya berdekatan sebuah kedai sebenarnya. Selepas mangsa menceritakan kejadian itu, satu laporan polis dibuat di balai polis Sungai Mati pada hari kejadian.